Halo teman-teman semua, sahabat Blandong semua. Ketemu lagi dengan saya, Blandong Elit. Kali ini saya ada di Punden, di Jalan RA Kartini nomor 42, di kediaman Bapak Gatot Pranoto. Oke, kali ini saya akan mereview serut yang ukurannya raksasa, betul-betul raksasa. Tingginya itu mencapai 175 cm dan lingkar batangnya itu tadi sekitar berapa lah, mungkin nanti akan kita ukur. Cuman serut sama saya tinggian serutnya. Oke teman-teman, simak terus channel saya Blandong Elit, jangan lupa subscribe, like, juga komennya. Kalau dirasa videonya bermanfaat, mungkin teman-teman bisa membagikan video saya. Oke, kita lanjut ke penampakan pohonnya. Nah ini teman-teman, ini di ground sudah 3 tahun lebih sedikit, serut dengan ukuran terbesar yang pernah saya temui dan dijadikan bonsai. Nah ini 3 tahun di ground dari pendongkelan, langsung di ground. Percabangannya baru sebesar itu sebesar lengan anak-anak lah. Ini seperti ini, perakarannya tidak nampak karena ini tertutup tanah berat. Medianya media tanah berat, jadi agak sulit untuk dilihat perakarannya. Teman-teman, di sini ada batangnya yang ini mengering mati separuh. Ini dari mendongkel dulu juga sudah seperti ini, cuman saya agak lupa ini entah melebar atau tidak dari yang mati itu, atau sejauh mana kambiumnya menutup. Nah teman-teman, serut ini koleksi dari Pak Gatot Pranoto Blora. Ini sebagai perbandingan lengan saya ini, cabangannya. Wah, jadi ini nanti yang agak sulit itu melakukan penekuan itu cabang-cabangnya yang baru.
Ini berlokasi di Blora. Rumah beliau di Jalan RA Kartini 42, nomor 42 Blora. Jadi kalau dari alun-alun kota Blora itu ke utara sekitar setengah kilo kiri jalan, setelah masjid itu nanti di kediaman beliau. Jadi kalau teman-teman mungkin ada minat dengan bonsai-bonsai di sini, mungkin teman-teman bisa datang langsung ke tempat beliau. Karena beliau tidak memakai WA, maka saya tidak mencantumkan nomor WA-nya. Cuman di Google Map nanti teman-teman bisa mencari bonsai Kundensari Blora. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Saya akan balik kameranya buat perbandingan sebesar apa bonsainya. Saya akan berdiri di sampingnya biar teman-teman juga semakin jelas. Nah, seperti ini teman-teman. Sebesar ini bonsainya. Segede tubuh saya, selebar tubuh saya. Dan tingginya melebihi tinggi saya. Tinggi saya 170, cuman masih tinggian serut ini. Cuman untuk jelasnya nanti saya akan ukur lingkar batangnya untuk teman-teman semua. Ya teman-teman, dukung terus channel Blandong Elit. Jangan lupa di subscribe, di like, juga di share ke teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditinggalkan di kolom komentar. Oke teman-teman, terima kasih. Nah ini teman-teman, lingkar batangnya ini 168 cm. Dan tingginya itu sama saya selisih 5 cm, mungkin 175 cm. Oke teman-teman, cukup sekian. Kalau ada minat bisa menghubungi saya juga bisa, langsung ke datang ke lokasi juga bisa. Oke, terima kasih.